Yo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana cara nge-record game dari 3DS ke laptop atau PC kalian. Bisa kalian lihat di layar video saya kali ini adalah merupakan tampilan dari home-nya 3DS. Nah, banyak teman-teman bertanya bagaimana cara mirroring atau record dari layar 3DS ke layar PC. Nah, caranya simple. Jadi ada beberapa file yang kalian siapkan nanti ya. Ada file untuk di 3DS dan juga file untuk di PC atau laptop kalian. Untuk file di 3DS, kalian bisa download filenya di deskripsi ya. Terus kalian simpan ke SD card. Terserah kalian taruh di mana. Kalau di video ini saya taruh di file CIA ya. Nah, jadi ada dua file yang kalian download, tapi kalian bisa pilih salah satu. Ada boot NTR dari Fonzi dan Pablo. Ini kalian pilih salah satu aja. Kalian install seperti install game-game biasa. Nah, nanti setelah kalian install, nanti akan muncul ikonnya seperti ini. Ini ikonnya teman-teman. Jadi boot NTR CFW selector. Kalian klik aja boot NTR-nya. Nah, ini ada loading sampai dia otomatis keluar, berarti NTR-nya sudah aktif teman-teman. Kalau di video ini kalian lihat kan load failed karena saya sudah running aplikasinya. Kalau kalian baru running, dia nanti otomatis keluar sendiri. Setelah itu kalian masuk ke Rosalina menu ya, pencet L bawah select, kalian ke debugger option. Di sini bisa kalian lihat IP address-nya di kanan atas 192.168.43.41. IP address ini sebelumnya nggak keluar kalau kalian belum aktifkan debugger option. Ini kalian klik, kalian pencet A aja, kalian enable debugger. Nanti setelah aktif, kalian back, nanti IP addressnya akan muncul di atas ini. Kemudian untuk file yang di PC, nanti bisa kalian download juga di deskripsi ya teman-teman. Jadi ada dua file nanti, KitKat Slim dan Python 374. Untuk di PC kalian wajib install Python ya. Python ini kalian install dulu. Kemudian KitKatnya nanti tinggal kalian ini aja, kalian double klik. Jadi nanti setelah kalian double klik KitKat Slim, dia nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan catch ini layar dari 3DS sudah bisa di capture di PC atau laptop. Setelah kalian double click KitKat Slim, di sini bisa kalian lihat ada IP address ya teman-teman, 192.168.43.41. nah, IP address ini kita dapatkan dari debugger option yang kita lakukan di Rosalina menu sebelumnya. Jadi IP address kita tinggal masukkan aja ke sini, kita ketik, kemudian kita klik connect. Nah, seperti itu teman-teman. Layar dari 3DS kita sudah bisa masuk ke layar PC atau laptop kalian. Langkah berikutnya adalah kita setting KitKat Slim-nya teman-teman. Di sini ada tombol setting ya. Di sini ada top bottom. Top ini adalah layar atas 3DS, bottom layar bawah 3DS. Kalau kita pengen cuma satu layar aja, misalnya kita cuma pengen nampilin layar atas, bottomnya kita isikan 0. Kemudian kita reconnect lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita kembalikan lagi ke sisi 1. Untuk setting berikutnya seperti view quality, enter viewer console, kalian ngikut dari video saya aja. Kalian isi sama persis seperti ini. Baik teman-teman, jadi seperti itu saja untuk kita capture layar dari 3DS ke PC atau laptop. Berikutnya saya akan menjelaskan cara recordingnya. Pada proses perekaman kali ini saya menggunakan software OBS ya.
Jadi software ini freeware, kalian bisa download langsung di webnya, gratis. Kalian download, kalian install, kemudian kalian open, tampilannya seperti ini. Bisa kalian lihat di sebelah ini adalah tampilan dari NTR Viewer dan ini software OBS. Kita mulai dari awal ya. Yang pasti NTR Viewer-nya sudah aktif. Kemudian di OBS kalian klik add. Kalian isi dengan test 2 atau terserah kalian. Oke. Jadi setelah kalian add di scene, kalian ke source. Di source kalian add, kalian pilih window capture, kita kasih nama test 4. Nah di sini ada pilihan, kalian pilih NTR viewer, kalian klik OK. Nah layar dari NTR viewer sudah bisa kita capture ke dalam OBS. Kita tinggal atur aja layarnya di OBS sesuai yang kita mau. Kemudian bagaimana cara kita masukkan sound dari 3DS ke komputer kita? Kalian pakai kabel AUX yang double jack 3,5 mili, yang satu masuk ke output speakernya 3DS dan yang satu masuk ke input micnya PC atau laptop kalian. Setelah itu kalian klik speaker yang di sebawah kanan komputer kalian, kalian klik recording device, kemudian mikrofon kalian klik, dan di tab listen kalian buka. Nah kalian centang listen to this device untuk masukkan suara eksternal ke internal PC atau laptop kalian. Setelah itu kalian oke. Nah sound dari 3DS sekarang sudah masuk ke komputer kalian, dan untuk OBS nya sendiri dia otomatis mengikuti dari layar 3DS yang sudah kita capture sebelumnya. Jadi layar 3DS dan sound 3DS jadi satu di OBS. Untuk record kalian tinggal start dan stop di sebelah kanan software ya. Kalian lihat itu ada start dan stop. Karena saya lagi play OBS jadi di situ stop ya. Kalau kalian belum run OBS, belum start record, ada tulisan start. Dan start kemudian kalau sudah selesai kalian enggak stop. Otomatis filenya nanti akan masuk hard disk kalian. Dengan cara ini kalian sudah bisa record gameplay kalian dari 3DS ke laptop atau PC. Mungkin dari saya cukup sampai sekian ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Untuk kalian yang menanyakan hasilnya seperti apa, bisa lihat di video-video yang lain. Itu saya merekam dengan menggunakan cara seperti ini.